tahu dari Belanda. Tahu dari perkembangan yang hebat tadi. Kita takut loh. Ia mukteh. Bunyi tak lihat semainya. Nyeruh. Tapi kelabunya restri. Kelabu siap dia. Nak lagi ya. Penat apa? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe guys. Kena subscribe itu percuma guys, percuma. Dengan korang klik tombol subscribe guys, korang telah support channel ini untuk upload video hampir setiap minggu guys. Ingat guys, subscribe itu percuma guys, percuma. Tak rugi korang tekan tombol tu guys. Okey, apa tunggu lagi? Selamat menonton. Enjoy! Ini Imam. Dia kalau baca dekat cermin, dia jadi mami. Okey. So. So kita sama-samalah cuma berada di masjid. Rasa mungkin masjid Pantai Mekmas kot. Ha. Okey. Oh, baju roh putih. Okay, jadi jom. Jom kita. Kita dari bawah selesai solat Jumaat. Ramai orang. Alhamdulillah ramai datang. Ha. Cuci kampung semua. So let's go. Dia ada pesek. Abang adik kata kalau sampai kat jalan ujung tu, kalau lorong kampung tu, dia ke jalan mati. Tu jalan pengsan. Ha, dia kata kalau mati, betul-betul mati, tak ada. Okay, tu ada. Ada unta. Dia kambing dari tengah jalan. So dia tahu ada orang nak lalu, dia masuk balik. Eh, kambing. Okay. Masuk, mata kambing. So tengok awan dia, cantik kan. Awan tu dia berbentuk warna putih. Eh, dia padu. Betul-betul ni. Ish. Tak nak ogok. Cuma tahu dulu hak ni lah. Dia tak kopi ah. Lagi tak jumpa tu. Dah bagi tu. Dia jumpa. So keluar dengan jet, lama tak jumpa dengan jet. Okay, so ni lorong nak pergi Pantai Mekmas. Pantai Mekmas sini weh? No. Oh, okey. So yang mana kata Pantai Mekmas dulu ni Cik Murad atau Pantai Mekmas, sinilah lorong dia. Kan? Cuma ni bukan lorong pantai lah. Tapi okay. Dia kerja tapang kuat. Macam rasa kita berhenti nanti di masjid lah. Tapi sakit perut sikit. Nanti saya lambat. Dia orang sampai tertidur tunggu.
jauh dan tidak nak ke mana. Go back to this lovely masjid. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, berjayakanlah bos empire, ya Allah. Berjayakanlah bos empire, ya Allah. Dengan hati asal, ya Allah. Bukanamu, ya Allah. Ya Allah, berjayakan sahabatku Abdullah dengan YouTube channelnya, ya Allah. Dengan apa saja yang dihajatinya, ya Allah. Ya Allah, berjayakan sahabatku Aiman, ya Allah. Dengan nanya gamingnya atau apa saja yang dihajatinya, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami tahu, ya Allah, kerjaya ini hanyalah dunia semata-mata, ya Allah. Dan kami ingin bandingkan, ya Allah, tapi izinkan kami merasai kenikmatan duniamu, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau lupakan kami walaupun sesaat, ya Allah. Janganlah kami lupakanmu walaupun sesaat, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau redai, ya Allah. Tetaplah iman kami, kuatkanlah takwa iman kami, ya Allah. Tuntunlah kami ke dalam redha-Mu, ya Allah. Sentiasalah tuntun kami ke landasan yang benar, ya Allah. Bantulah kami dalam perjalanan ini, ya Allah. Okay, so kita berada di kedai Jay Jay. Oh, Jay Jay dekat sana. Ming. Mana jak sedap. Tidak tu deso. Habis dia ada di belakang tak habis lah. So kami kumpul Aiman, Amin, DJ. Ya. Kita tengok cerita. So kami makan tu. Makan tu kan. Kita solat. Solat maghrib. So jom.